memberikan kehormatan kepada ketua kesebelasan dan kami himbau kepada ketua kesebelasan yang sore hari bertanding untuk bisa menghormati segala keputusan yang untuk tidak memasuki lapangan ini untuk menghormati daripada rekan ataupun lawan kita. Dan lagi apabila terjadi gol, kami mohon kepada ketua pendukung untuk tidak memasuki lapangan. Dan lagi ini untuk menghormati daripada rekan dan kawan kita. Nampak bicara satu penghormatan sudah diberikan oleh kedua kesebelasan baik persis pertujuan. Dalam pertandingan kali ini anak-anak Gawe Wanasari lontarkan saja kepada kapten kesebelasan daripada Wanasari. Tarik ke belakang, angkat nomor punggung 7 saudara Juli pendek. Juli di sana maksudnya masih Juli di sana. Dipotong. Oh, apa yang terjadi? Satu pelanggaran nampaknya. Sudah selatan. Kali ini sudah dilakukan, tinggi saja datanya bolak, angkat ketinggian. Satu peluang manis tangan sang kapten kesebelasan nampaknya sudah dilakukan, tinggi saja datanya bola di sana, terjatuh di sana nampaknya masih banyak ada rekannya nampaknya, tapi bola pun lagi-lagi deh menyerang saudara juri nomor punggung 7 daripada HW Wanasari. Sudah dilakukan, angkat ketengahkan maksudnya, tinggi saja datanya bola di sana, berebut kali ini ada si Gondrong kali ini, kembalikan lagi 10 kali ini, Waripin di sana terjatuh kali ini, bukan merupakan suatu pelanggaran, hanya body check saja nampaknya. 15 di sana, angkat ke tahap yang terjadi, ancang-ancang mencari rekannya, melihat-lihat rekannya nampaknya sudah dilakukan, dipotong saja barisan tengah kali ini, mencoba lakukan 11 kali ini, saudara Rizky, sodorkan Rizky kepada 12 Handoyo, tapi dibabat saja oleh bek kiri, 5 meter dari gawang penjaga gawang Darmanto, ancang-ancang saja. 1, 2, 3 langkah, 1 sudah dilakukan, tinggi cepat melulu gawang, dua orang pindah di sana, sedikit MSW membentur daripada handball terlebih dahulu nampaknya bagi pemain untuk memberikan satu tekanan. Nomor punggung 7 M Fauzi kali ini sodorkan ke tengah kan, yang dimaksud rekannya Fauzi, masih Fauzi sendiri, nomor 12 sendiri kali ini sendiri nah. Satu peluang lagi-lagi, nomor punggung 12 saudara Kiki Handoyo datang 11 kali ini, Rizky dipotong oleh saudara Iqbal. Apa yang terjadi? Oh, terlalu maju nampak di sana dengan menggunakan cat putih nampaknya. Terlalu maju. Wahyudin, ancang-ancang Wahyudin. Oh, Rizwan Doyo! Bola mental, satu blunder di sana penjaga gawang Handoyo. Bola ribet. Menuju ke lapangan hijau desa Gerinting. Ya, kicau kopak kedua sudah dibunyikan oleh pemilik pertandingan. Kali ini sudah diarahkan kepada rekannya, direbut saja oleh anak-anak HW Wanasari. Mencoba lakukan 18 kali ini arahkan ke depan kan, lagi-lagi dipotong oleh saudara kapten kesebelasan Abdul Muiz. Mencoba melebar kali 13, angkat ke tengah kan masuk, langsung menuju sasaran. Selamat datang nampak tunduk saja kepada rekannya. Oh, mengangkat kaki terlalu tinggi saudara Waripin di sana. Waripin nampak di sana melakukan memang tidak sengaja dalam melakukan heading ataupun mengambil bola. Lagi-lagi terlihat persis pertunjukan nampak pemain-pemain daripada HW Wanasari. Ulung kali ini sudah dilakukan, ulung terlalu jauh nampaknya tembakan yang dilakukan seorang tidak dilakukan Nur Afendi. Disudul saja oleh saudara Ulung, ada Pak Iqbal, dipotong lagi kali ini, datang 13. Kembalikan lagi, ada Darimin nampaknya, masih Darimin. Pendek saja Darimin kepada rekannya, lewat penuh 7 yang dimaksud di sana. Ahmad Fauzi, datang lagi Fauzi kali ini. Turun karena memang di menit krusial kali ini, sudah dilakukan di sana. Satu lakukan penjaga kawalan di sana. Satu lagi kali ini, satu kerja
namanya, di menit-menit krusial nampaknya saudara Ulung Alam mencoba lakukan satu dua langkah ke belakang. Ulung langsung dilakukan Ulung ke tengah, dan kali ini Ulung penangkapan yang sumumuh cermat, pelukan mesra dilakukan dipandang pun telah usai hasil akhir. Ya, salam olahraga, salam bola bundar. Saya KJRD bersama rekan saya Kerinting TV melaporkan bahwa tadi barusan pertandingan yang sangat seru antara dari Sawo Jajar melawan dari Petunjungan dengan skor yang sangat telak dimenangkan oleh dari anak-anak Petunjungan. Oke, pemirsa Kerinting TV, saya langsung ketemu beliau, manajer dari Petunjungan, benar ya Mas ya? Dengan siapa ini? Dengan Mas siapa? Mas Slamet Gembira. Iya Mas Slamet, gimana evaluasi dan harapan anak didik sampean di pertandingan sore ini yang sangat seru? Mohon pencerahannya Mas. Ya, terima kasih. Kita anak-anak kita sudah bermain all out karena kondisi lapangan yang kurang memenuhi standar sehingga tidak bisa bermain dengan maksimal. Karena lapangan dengan posisi yang gundul seperti ini, ya ini kita tidak bisa bermain maksimal. Kerjasama antar sektor antar ini tidak bisa jalan, ya karena tidak ditunjang dengan kondisi lapangan. Jadi ya mudah-mudahan kekurangan yang ada di kami, terutama di fisik, insya Allah akan kami benahi sehingga di pertandingan ke depan kita akan bisa bermain lebih baik lagi. Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih Mas Manager. Oke, TV Grinding Night, barusan saya berbincang-bincang dengan salah satu manajer yang kali ini menggibas dari lawannya, yaitu dari Sawo Jajar. Oke, saya KJRD, kali ini ketemu coach pelatih dari Hawi Wanasari. Gini Mas, gimana evaluasi dan harapan pertandingan tadi, kesan-kesannya gimana Mas? Kesan-kesannya mungkin tadi kan banyak pemain yang kerja, jadi kan agak telat. Tapi evaluasinya nanti kekompakan lah, karena kan kita 5 pemain itu dari senior dan jarang kita main bareng. Dan ini tiba-tiba main, tapi alhamdulillah tadi babak kedua mainnya bagus. Dan alhamdulillah nanti kita persiapan buat Liga 1 yang untuk senior yang di Kendal itu, untuk HW Sawo Jajar dan HW Wanasari. Terima kasih Mas, dengan Mas siapa tadi? Salman. Mas Salman, terima kasih banyak atas pencerahannya. Oke lah, saya tutup pertandingan sore ini antara Sawo Jajar melawan dari Petunjungan, dimenangkan oleh Petunjungan dengan skor 1-0. Jangan lupa like, share, subscribe channel YouTube Grinting TV. Salam olahraga, salam bola bundar.